Mama Isda di sini. Ayo hayo yang suka dangdut, mana nih suaranya? Jangan skip nonton Rising Star Dangdut ya. Pokoknya nonton terus di MNC TV dan juga RCTI Plus. Jangan lupa nonton, like, comment, and juga subscribe channel YouTube-nya Rising Star Dangdut juga. Pokoknya tonton terus di MNC TV dan juga RCTI Plus. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe channel YouTube-nya Rising Star Dangdut juga ya. Dukung juga dong peserta favoritmu di aplikasi RCTI Plus. Caranya gampang banget. Download dan buka aplikasi RCTI Plus, lalu pilih banner voting Rising Star Dangdut. Pilih dan vote peserta favorit kamu. Selamat menonton semuanya. Perkenalkan, nama saya Alvina Yuliana. Umur saya 22 tahun. Asal saya dari Lembang, Bandung. Untuk orang terdekat aku, yaitu suami aku, terima kasih ya. Selalu mendukung aku, selalu support aku sampai saat ini. Menyentuh sekali ya Vina, penjiwaan yang luar biasa sampai Neng Gotik menangis. Kenapa Neng? Kenapa? Neng. Kenapa saya menangis?
karena dia menyanyikan lagu ini dengan begitu penuh rasa. Jadi nyampe ke hati saya. Apalagi gak tahu, saya semenjak punya anak sensitif banget dengar apa. Ini liriknya ya Masya Allah. Apalagi banyak ya kejadian-kejadian gitu. Seperti yang ada di lagu ini gitu. Pas Neng punya anak tuh kayak ya Allah, kadang kita orang tua tuh ya, makanya kadang ya namanya kita jadi orang tua tuh punya anak kecil, kita harus sabar. Kadang kan yang namanya anak suka rewel, ada suka nakalnya. Apa, ya kan Mak? Jadi itu benar-benar kita diuji kesabaran kita gitu. Kadang-kadang kita juga kesel sama anak tuh ngerasa, walaupun cuma kita sentil aja, kita ngerasa kayak bersalah banget gitu. Jadi Vina menurut aku menyanyikan lagu ini sangat-sangat berhasil sekali. Boleh minta tepuk tangan dulu untuk Vina. Terima kasih. Selamat buat Vina. Sukses Vina. Keren banget, sempurna nilai yang didapatkan. Alhamdulillah. Ya.